Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Heri Suwantoro, melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang. Kedatangan Dirjen Badilu Mahkamah Agung Republik Indonesia itu untuk melihat pelayanan terpadu satu pintu pada pengadilan setempat, serta penerapan sistem e-count. Kedatangan Dirjen Badilum MA disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Min Trisnawati, dan puluhan hakim dan pegawai pengadilan tersebut. Turut hadir dalam kunjungan itu, seluruh kepala pengadilan tinggi se-Indonesia. Dalam penyampaiannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Heri Suwantoro mengatakan, pada tahun ini, Pengadilan Negeri Tanjung Karang mendapat peringkat pertama dalam hal pelayanan di seluruh Indonesia. Dalam penyampaiannya, Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Karang Min Trisnawati mengatakan jika PTSP yang ada di Pengadilan Negeri Tanjung Karang diresmikan pada 8 Februari 2018 silam. Pelayanan satu pintu ini diperuntukkan bagi masyarakat Lampung supaya mudah mendapatkan pelayanan hukum di pengadilan tersebut. Yeli Basuki, advokat di Bandar Lampung, mendukung terbentuknya sistem ini karena dengan adanya sistem e-count ini mempermudah dalam melakukan pendaftaran, pembayaran, dan sidang yang tentu sangat membantu pengacara dalam melakukan penanganan perkara perdata karena bisa mendaftar melalui sistem e-count. Ke pendaftaran menggunakan e-count, jadi secara pendaftaran gugatan itu secara elektronik sehingga ternyata prosesnya menjadi lebih mudah dan bisa dilaksanakan di mana saja, di mobil bisa, di rumah bisa, di kantor bisa, bahkan kalau mau datang di pengadilan juga bisa, itu sehingga praktis lebih mudah. Kenapa? Nantinya pada saat panggilan itu juga sudah menggunakan email, nggak lagi secara menggunakan faktual panggil gitu, nggak. Terus nanti jawab menjawab, mulai jawaban, replik, duplik, kesimpulan, itu semua sudah menggunakan elektronik, ya, gitu. Kecuali dalam hal pembuktian, saksi, alat-alat bukti, nah itu kita baru bisa hadir di pengadilan. Ya. Terus pembayarannya juga bisa lebih mudah. Pembayaran kita bisa lakukan dengan ATM, bisa e-banking, bisa SMS banking. Gitu. Pengadilan tinggi itu kumpul, datang ke sini melihat PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, melihat sistem e-court di sini, melihat apa itu inovasi-inovasi di sini. Jadi untuk sharing, karena ada KPT yang punya inovasi bagus, di sini ada yang bagus, ya siapapun yang terbagus saling mengadopsi. Gitu. Zainuddin melaporkan untuk Lampos TV.